Berikut jadwal pertandingan pekan ke-11, BRI Liga 1 2023, 1-3 September 2023, beserta daftar klasemen, daftar top skor, dan top assist. Berikut jadwal pertandingan pekan ke-11, BRI Liga 1 2023, hari Jumat, 1 September 2023. Persita Tangerang akan menjamu Madura United, jam 15 waktu Indonesia Barat, live Indosiar, serta live streaming video. Bayangkara FC akan menghadapi Arema FC, jam 19 waktu Indonesia Barat, live Indosiar, serta live streaming video. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 berikutnya, hari Sabtu, 2 September 2023. Persija Jakarta akan menghadapi Persib Bandung, jam 15 waktu Indonesia Barat, live Indosiar, serta live streaming video. Di jam yang sama, Rans Nusantara versus Persik Kediri, jam 15 waktu Indonesia Barat, live streaming video. PSIS Semarang versus Bali United, jam 19 waktu Indonesia Barat, live Indosiar, serta live streaming video. Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1 berikutnya, hari Minggu 3 September 2023. Persebaya Surabaya akan melawan Borneo FC, jam 15 waktu Indonesia Barat, live Indosiar, serta live streaming video. Di jam yang sama, Persikabo versus Dewa United, jam 15 waktu Indonesia Barat, live streaming video. Dilanjutkan pertandingan Barito Putra versus Persis Solo, jam 19 waktu Indonesia Barat, live streaming video. PSS Sleman versus PSM Makassar, jam 19 waktu Indonesia Barat, live Indosiar, serta live streaming video. Berikut daftar klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, sementara diduduki oleh Madura United dengan 20 poin hasil dari 10 kali pertandingan. Peringkat kedua, Borneo FC dengan 19 poin hasil dari 10 kali pertandingan. Di peringkat tiga, Bali United dengan 17 poin hasil dari 10 kali pertandingan. Peringkat empat, Barito Putra dengan 17 poin hasil dari 10 kali pertandingan. Peringkat kelima, Rans Nusantara dengan 16 poin hasil dari 10 kali pertandingan. Peringkat 6, PSS Sleman dengan 16 poin. Peringkat 7, PSIS Semarang dengan 15 poin. Peringkat 8, Persebaya dengan 15 poin. Peringkat 9, Dewa United dengan 15 poin. Peringkat 10, PSM Makassar dengan 14 poin. Peringkat 11, Persib Bandung dengan 14 poin. Peringkat 12, Persija Jakarta dengan 13 poin. Di papan bawah, di peringkat 16, Persikabo dengan perolehan 8 poin hasil dari 10 kali pertandingan. Peringkat 17, Arema FC dengan perolehan 6 poin hasil dari 10 kali pertandingan. Sedangkan di peringkat 18, Bayangkara FC dengan perolehan 5 poin hasil dari 10 kali pertandingan. Berikut daftar top skor sementara Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Gustavo dos Santos dari Arema FC dengan mencetak 9 gol. Peringkat kedua, Alex Martins Ferreira dari Dewa United dengan mencetak 6 gol, dan Gustavo Tocantins dari Barito Putra dengan mencetak 6 gol. Peringkat ketiga, Stefano Lillipalli dari Borneo dengan 5 gol, serta Junior Brandao dari Madura United dengan mencetak 5 gol, Carlos Fortes dari PSIS Semarang dengan 5 gol. Berikut daftar top assist BRI Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Alexis Masidoro dari Persis Solo dengan 5 assist, serta Stefano Lillipalli dari Borneo dengan 5 assist. Peringkat kedua, Witan Sulaiman dari Persija dengan 4 assist, serta ada Masjid Usman dari Dewa United dengan 4 assist, dan Matias Miar dari Bayangkara dengan
Terima kasih telah menonton, nantikan update seputar BRI Liga 1 2023-2024.